Alhamdulillah. Ada tiang, ada tiang-tiang Masya Allah, yang tabarakallah. kita tak tahu sebab kita dalam masjid ni kan kita mencari tempat lah, nak berlumba-lumba cari tempat untuk solat lah apa semua kan. Tapi sebenarnya dekat masjid tu ada tiang-tiang istimewa yang perlu kita tahu sejarah dia. Seronok lah dekat dekat Jabal apa ya? Ustaz, Jabal yang jodoh tu. Bukit-bukit yang Adam yang dan jodoh Hawa tu. Adam dan Jabal Hawa Rahmah. pertemuan kan? Ya, pertemuan kan. Ada orang ingat kena naik sampai atas tu kan, sampai dia punya puncak tu kan. Tapi sebenarnya guru saya bagi tahu tak perlu naik sampai puncak. Ada satu spot dia yang mana pertemuan pertemuan Adam dan Hawa. Di situ. So di situ sebenarnya kalau kita nak doa untuk jodoh, di situ tempat yang sebetulnya lah. Dan itu yang saya buat lah sebenarnya. Sebab saya tahu rahsia dia dekat mana. Subhanallah, subhanallah. Seronok. Doa-doa makbul mustajab di sini kan, Tok T. Puas sangat dekat sini. Semoga Tok T, Datuk K diundang untuk jemputan haji tahun ni. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau sungguhlah saya diterima untuk menjadi tetamunya, kita jumpa dekat sana ya, Tuan Haji. Amin, 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 amin. Amin. Allah subhanahu. Jadi macam mana persiapan 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 Tok T nak layan ni, dah macam mana? Rendang dah masak. Rendang saya masak tadi. Ketupat je belum rebus lagi sebab masih ada satu hari lagi. So ketupat mungkin kita buat esok. Yang lain tu kita tempah saja. Sebab alhamdulillah. Oh yeah. Oh itu penting tu ya. You all semua sambal tok-tok tea yang dibuat oleh pihak Ibrahim Aziz Islam ni, masya-Allah sedap sungguh. Jadi siapa-siapa yang bercita-cita untuk pergi menunaikan umrah ataupun haji, boleh cuba package daripada Tuan Haji J. Ibrahim Al-Islam. Sebab saya rasa seronok kot. Apa yang diberikan tu begitu dekat di hati. Dia ada package lah kan. Nanti Tuan Haji ceritalah apa dia package dia. Betul, 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 betul. Yang tiket kapal terbang tu ramai yang tak percaya Tok T. Itulah ramai tak percaya tiket kapal terbang percuma tu. Tiket kapal terbang, okey, tiket kapal terbang percuma daripada penerbangan Saudi, Tuan Haji J. Ibrahim Al-Islam telah pun bermurah hati untuk sponsor konsert saya. Untuk diberikan 4, betul ya Tuan Haji, 4 tiket percuma. Betul. Saudi Airline untuk siapa-siapa yang dia kata macam saya nak pergi umrah lah, mungkin nak tiket percuma, Tuan Haji nak bagi masa konsert nanti. Kalau anda bertuah lah, umrah ni maknanya dengan tiket kapal terbang, dengan bilik, betul kan Tuan Haji, dengan transport. Betul, betul, kan? Betul. Yang itu orang kata semua. Complete bagi mereka yang bertuah nanti. Satu ya, satu package umrah. Yang 4 tu adalah betul. Flight ticket percuma. Betul. Okay, sebenarnya Tuan Haji, boleh cerita yeah. Kenapa nak
bagi tiket percuma. Sebab ada yang kata itu mungkin sebab bagi kat penyanyi nombor satu je kot. Bukan. Saya kata J. Ibrahim Al-Islam ni memang suka bagi tiket percuma. Sebab apa? Bagi dia seronok tengok orang dapat tunaikan impian orang. Impian umat Islam ni mana yang ada apa impian untuk menunaikan umrah. Siapa tak nak pergi umrah cakap kat saya. Saya nak bagi tahu sikit. Siapa kita orang Islam yang tak nak pergi umrah ni? Kalau dia tak nak pergi umrah tu memang hati dia tu saya tak tahu nak cakap lah. Wallahu alam. Ya. Jadi kalau hadiah, okey, kenapa bagi kat konsert satu suara? Saya nak jelaskan kat sini sebab apa konsert satu suara ni adalah di bawah Yayasan Nur Jiwa dan kita mengutip dana bagi Yayasan Nur Jiwa untuk membantu apa orang kata insan-insan yang memerlukan sama ada di Malaysia dan juga anak-anak di Gaza Palestin. Ini adalah konsep apa orang kata konsert yang mengumpul dana dan untuk yayasan dan saya rasa sesuai kot hadiah hadiah dan juga sponsor daripada J. Ibrahim Al-Islam bagi package umrah. Betul. Cuba cerita sikit Tu Haji lah. Tu Haji pula cakap. Saya dah cakap dah. Itulah sebab dia orang followers suka dengar suara Datuk Siti. Dia orang cakap Datuk Siti bercakap pun dia orang suka sangat dengar. Yalah tu. Ya tu Haji cakap, cakap sikit. Lepas tu sekarang ni saya juga bagi tiket percuma untuk trip bulan Mei, bulan Syawal ni sempena Ramadan. Jadi sesiapa yang daftar untuk bulan Syawal ni, saya bagi tiket percuma kelas ekonomi Saudi. Sebanyak 40 tiket saya bagi. Allahu Akbar, 40 tiket. Untuk yang terbang bulan Mei ni. Siapa terbang 40 bulan tiket. Mei? Sebab kerana kerana bonda saya panjang umur dapat rasa Ramadan ni. Saya bersyukur pada Allah. Allah tunaikan doa saya. Allah kabulkan doa saya. Kan tengok tu, sebenarnya itulah yang sebetulnya niat. Setiap orang ada niat dia. Dia bernazar, dia tanda bersyukur kepada Allah. Macam itulah, macam saya dulu, macam betul Tuan Haji. Saya dulu masa saya mengandung secara semula jadi, tapi saya keguguran kan akhirnya. Masa saya mengandung yang normal tu, saya bernazar dengan Allah. Saya cakap kalau saya pregnant, saya nak hantar orang pergi umrah. Saya nak hantar berapa orang? Dua orang ke tiga orang untuk pergi umrah masa tu. Tuk-tuk saya mengandung. Tapi Allah tak bagi, orang kata bukan rezeki saya untuk mengandung kekal. Jadi dia gugur pada bulan kedua. Tapi saya teruskan sebab nazar kan, saya teruskan juga bawa tiga orang ke dua orang untuk tunaikan umrah. Sebab nazar kita kena buat tau. Masya jangan Allah, tak tahu. Itulah dia cerita saya dengan ni lah umrah ni kan. Saya pernah bernazar lah bila saya mengandung normal hari tu. So saya hantar jugalah orang pergi umrah. Alhamdulillah, syukur. Ui, beruntunglah, Masya Allah, seronok tau. Saya pun dah cakap dah, Datuk K pun dah cakap dah. Datuk K dah cakap dah dengan Tuan Haji kan, Tuan Haji kan? Nak minta Tuan Haji nanti tolong jagakan ibu kami untuk pergi umrah. Ya, Insya Allah, Insya Allah. Saya pun nak datang lagi, nak kembali lagi. Saya kalau boleh, Tuan Haji, saya ni kalau boleh umrah apa Mekah ni, kalau boleh tiap-tiap bulan nak pergi, saya memang nak pergi. Tapi oleh kerana kesibukan, oleh kerana tugas kan,
Jadi kita lunaskan dulu apa tanggungjawab yang perlu kita buat dulu kan. Dan insya-Allah bila ada masa peluang je, saya kalau boleh nak pergilah umrah kerap lagi kan, insya-Allah. Sayang, sayang. Apa apa? Insya-Allah. Dapur kat dapur kakak, mana ada air kat situ. Oh, dah lari dah, dah lari dah. InsyaAllah lepas lepas ni Datuk Siti boleh beli rumah dekat Mekah atau Madinah atau Jeddah. Amin, amin, amin. Memang betul, insyaAllah. Itu pun salah satu daripada impian saya. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, lepas tu jadi memang memang saya Datuk Siti, macam tadi kita cerita pasal nazar, saya memang sentiasa minta cakap dengan Allah. Segala rezeki yang Allah pinjamkan pada saya ni, saya akan kembalikan manfaat pada semua, semua, semua orang. Tapi itulah kemampuan saya buat masa sekarang ni, bagi tiket kapal terbang sahajalah. Nak bagi full package belum lagi kemampuan. Tapi insyaAllah ada rezeki, saya boleh mampu macam untuk bagi lebih banyak package penuh lah. Tapi buat masa sekarang, saya hanya akan bagi tiket kapal terbang percuma Saudi Airlines, tiket yang confirm. Jadi memang selalu saya bagi. Kalau mana-mana sahaja yang mana-mana mak ayah yang nak pergi umrah yang kurang kemampuan, beritahu je pada kami. Kami akan bagi tiket kapal terbang pergi dan balik percuma. Masya-Allah, tengok tu. Ha, Tuan Haji kita ni memang apa orang kata bermurah hati, sebab tu dia murah rezeki. Kita ni kan kalau kita nak apa-apa, kita niat dulu pada Allah. Contohnya kan saya baca kat bawah ni, saya memang nak pergi tapi saya tak ada duit. Tak apa. Doa banyak-banyak, cakap kat Allah, ya Allah, aku ingin pergi ke apa orang kata ke tanah haram, izinkanlah orang kata suatu hari nanti dapat pergi kan. Berniat saja pun Allah dah kira dah kita punya orang kata niat tu kan, betul tak Tuan Haji? Tinggal lagi kalau kita betul berniat untuk bawa ibu dan bapa kita, lagilah Allah. Saya rasa Allah Allah tu maha mendengar lagi maha mengasihani kan. So insyaAllah. Betul, betul, betul. Dan insyaAllah ada saja cara dan masa yang sesuai untuk Allah tetapkan siapa-siapa menjadi tetamu dia. Dan saya dapat ilmu semalam daripada satu ustaz ni. Dia kata apa saja amalan baik kita ni, kita kena niatkan untuk arwah. Apa saja amalan baik kita, kita niatkan, ya Allah, semuanya untuk arwah-arwah kita. Dan semua arwah kaum muslim-muslimat. Arwah keluarga kita, kita kena niatkan untuk arwah keluarga kita dan semua arwah. Sebab mereka di dalam alam sana, mereka sentiasa menunggu daripada kita. Kita kena buatkan arwah-arwah ni dapat duduk satu makam yang tinggi. Jadi mereka tidak perlu lagi dalam keadaan yang tertunggu-tunggu daripada kita. Jadi apa saja amalan baik kita, kita kena niatkan, ya Allah, segala amalan baik aku yang aku terima ni khas untuk arwah-arwah keluarga ku, ayah aku, mak aku, atuk aku, semua ni, dan juga semua orang Islam. Jadi apabila mereka dapat dari makam tertinggi, mereka dah selesa di sana nanti, insyaAllah. So, macam Dikir cakap juga kan, apa kita buat kita niat juga. Ya. Yeah. Apa pun kita buat kenduri kesyukuran. Kan tak adalah besar sangat. Betul. Tapi kita punya niat tu meliputi semua umat Muhammad. Kita cakap dengan, kita cakap, kita niat kan, kita sendiri niat kenduri arwah ni saya buat untuk arwah ayah saya, ayah mertua saya, bla 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 bla, dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tanpa kita sedari, betul, kita dapat semua tu sebenarnya. Jangan kita fikir ianya akan berbalik kepada kita sendiri. Jangan. Betul. Sebenarnya kan, memang kalau kita mendoakan, kita bukan share the cake, kita dapat lagi banyak. Kalau kita doakan untuk orang dan orang tu tak tahu yang kita doakan dia, itu lagi hebat sebenarnya. Sebab tu kita kena tahu apa orang kata tips berdoa ni. Mungkin yang dalam ni baru kali ni dengar ke apa ke kan. Alhamdulillah kita sama-sama berkongsi kan. Kalau kita doa, kita jangan doa untuk diri kita je. Untuk orang-orang keluarga terdekat kita je, kita doa terus untuk
umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, orang Islam semua. So dia punya hebat, dia punya besarnya keberkatan tu datang kembali kepada kita. Subhanallah. Saya pun selalu dalam doa saya pun banyak itu yang saya amalkan. Ya, ya, Tuan Haji. Selawat, selawat tafrijiah tu seronok tak? Selawat tafrijiah, selawat tafrijiah yang Datuk Siti amalkan tu. Mestilah seronok. Semua tu ada kehebatan dia kan? Cuba Datuk Siti baca sikit selawat tafrijiah tu, Datuk. Sekalilah. Sekalilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamanna la sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tukadu bihil hawaiju wa tunalu bihi raibu wa husnu hawatimi wa yustansko omamu. Betul tak? Iwajihil karim, iwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasi bi adadi kulli ma tumillak. Oh, itu hebat tu selawat tabjiriyah tu kalau jadi amalan. 11 kali selepas solat waktu jadikan dia satu amalan kita, kehebatan dia luar biasa. Betul tak Tuan Haji? Masya-Allah, tabarakallah. Masya Allah, kita punya, kita buat tawaf hari tu, baca doa tu memang memang lancar kita tawaf kan Datuk. Sangat lancar, sangat lancar. Subhanallah. Seronoklah Datuk. Datuk kena datang selalu tiap bulan. Datuk datang, Datuk setiap bulan, datang Datuk Kis setiap bulan. Insya-Allah, insya-Allah doa ke saya. Okey Tuan Haji. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Budak-budak main main mercun bunga api. Kita nak pergi tengok anak-anak. Boleh, boleh, boleh. Tuan boleh, Haji, boleh, boleh. Api. Itulah dia. Nanti balik Malaysia kita main lagi bunga api nah. Boleh, boleh, boleh. Besok saya balik, besok malam. Besok malam saya balik. Okey, alhamdulillah. Boleh jumpa raya pertama. Besok malam. Ambon hari pertama. Yelah, kita raya lusa. Nak belakang hari jadi afwah. Amboi meriahnya. Meriahnya, meriahnya. Ayah, ayah dah keluar. Tak boleh, ayah dah keluar. Okey. Cantiknya, seronoknya, meriahnya. Jangan ngantuk. Apa dah ngantuk? Apa? Apa? Ada comel ke? Apa takut mercur ke? Takut. Okey, Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi ya. Toti, kurma daripada kita. Toti, ada kurma daripada Sitamuni ni simpan ke macam mana? Apa dia? Toti, kurma daripada Sultan Brunei ni Toti tertinggal macam mana? Apakah simpanlah, makanlah, makan. Tengok daripada Sultan Brunei tu, Sultan Azlan Bukhari. Peminat Brunei bagi. Peminat Brunei bagi, dia kata Sultan Brunei kan dia bagi rakyat dia setiap tahun.
So dia kongsi dengan saya lah. So saya dah makan, dah tinggal sikit je tu nak bagi J. Ibrahim Al-Islam rasa. Amin, amin, amin. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Okay, kita okay, jumpa Doktor. Lagi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, assalamualaikum. Salam sayang untuk Tok T dan Datuk K. Afwa, Afia semua. Baik, terima okay, kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye. Bye. Selamat Hari Raya, Mak Zai Batin, Tok T. Bye. Ya, yeah, sama. Assalamualaikum.